Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Ulfi Ayudita. Saya sebagai teknisi laboran di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan untuk pelepasan dan penerapan pemasangan Phantom Dental Simulator di FKG Unimus. Pertama-tama buka penutup kepala, buka pengait ke arah kiri atau berlawanan arus jarum jam. Kemudian lepaskan kulit pada kepala Phantom. Selanjutnya lepaskan gigi dari pengait atas untuk rahang atas. Putar pengait ke sebelah kiri atau berlawanan jarum jam. Untuk rahang bawah sama, putar pengait juga ke kiri berlawanan arah jarum jam. Untuk pemasangannya sendiri, pertama-tama bagian penutup warna kuning ini sebagai magnet, pasangkan pada lubang sesuai lubang yang ada di artikulator Phantom. Kedua, pasangkan gigi pada artikulator Phantom sesuai magnet yang dipasang tadi. Selanjutnya, pasang besi kepala, paskan pada lubang, kunci baut pada kepala ke arah kanan sesuai arah jarum jam. Untuk rahang bawah, pasangkan pada besi artikulator Phantom. Kencangkan baut atau kunci Phantom, putar ke arah jarum jar atau ke arah kanan. Selanjutnya pasang kulit pada Phantom model giginya. Selanjutnya, tahap terakhir adalah pemasangan Phantom ke kepala Phantom. Tutup ke pengait ke arah kanan atau searah jarum jam. Selanjutnya model kedua, pertama-tama buka penutup kepala, buka pengait Phantom ke arah kiri berlawanan arus jarum jam. Buka kulit pada Phantom.
Selanjutnya buka rahang atas, buka pengait ke arah kiri berlawanan arus jarum jam. Untuk rahang bawah juga sama, buka pengait ke arah kiri berlawanan arah jarum jam. Pasangkan model gigi pada artikulator phantom, masukkan ke pengait dan kencangkan ke arah kanan. Selanjutnya rahang bawah, taruh model ke artikulator dan kencangkan pada pengait ke arah kanan. Selanjutnya, pasangkan kulit pada model artikulator pada phantom. Tahap terakhir adalah pemasangan model gigi pada model phantom. Kencangkan pengait ke arah kanan. Dan tutup kembali penutup kepala. Selanjutnya model ketiga, pertama-tama tekan pengait pada kepala, kemudian tarik model gigi. Selanjutnya buka kulit pada model phantom. Pertama-tama buka kunci sebelah kanan dan lepaskan pengait ke arah kiri. Kedua, ada pengait lagi, lepaskan pengait juga ke arah kiri. Lepaskan model gigi pada artikulator phantom, lepaskan pengait rahang atas ke arah kiri. Selanjutnya untuk pemasangan, pasang model ke artikulator phantom, kaitkan pengait ke arah kanan. Selanjutnya pemasangan kulit. Selanjutnya tahap pemasangan
model pada pentem. Pertama-tama dipaskan pada lubang kepala, kemudian tekan pengait kepala. Demikian pemasangan pentem 1, pentem 2, pentem 3 di dental simulator FKG Unimus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.